Shalom saudaraku, Tuhan ingin agar kita lepas dari kebiasaan buruk karena itu membelenggu dan sangat merugikan kita. Bagaimana caranya? Kalau misalnya saudara terikat, katakanlah dengan rokok, maka saudara harus tahu apa penyebabnya. Kemudian kita harus punya komitmen untuk berhenti dari kebiasaan yang tidak baik itu. Kita juga harus belajar menghindarkan diri dari lingkungan yang menyebabkan kita terikat dengan kebiasaan tersebut. Oh, biasanya kalau habis makan kumpul-kumpul sama teman, wah saya tergoda untuk merokok. Lebih baik saudara ganti dengan sesuatu yang positif. Misalnya, saudara habis makan selalu siapkan buah, katakan apel. Jadi ketika ada keinginan merokok, saudara ganti dengan apel. Lakukan berulang-ulang, minimal 40 hari, buat kebiasaan baru. Dan kalau saudara masih penuh dengan pergumulan, minta tolong kepada teman dan juga kepada Tuhan di dalam doa. Maka engkau akan lepas dari kebiasaan. Tuhan memberkati.